sama saya V Mapa. Hari ini saya sedang berada di Four Point by Sheraton. Kali ini kita bakalan nge-review salah satu tempat untuk bukber kalian semua yang lagi bingung buat nyari tempat bukber bareng teman-teman atau bareng keluarga. Salah satu pilihan Anda, wajib deh datang nyobain ke sini menu-menu yang disediakan oleh Hotel Four Point by Sheraton. Yang pasti di sini bakalan menghidangkan menu-menu yang enak-enak punya. Dari mulai Arabian food, dessert-dessert, main course yang setiap hari bakalan berubah-berubah ya. Jadi nggak akan ngebosenin buat kalian yang pengen tiap hari buka puasa bareng keluarga di Hotel Four Point by Sheraton. Penasaran menu apa aja yang disediakan oleh Hotel Four Point by Sheraton? Yuk kita review bareng-bareng. Let's go! Andalan Four Point by Sheraton, Arabian food. Ada apa aja? Ayo kita review. Dan ini merupakan salah satu menu yang paling favorit di Hotel Four Point by Sheraton. Kambing guling. Buat kamu para pecinta kambing guling, buruan datang ke sini. Cobain deh rasanya. Hotel Four Point by Sheraton juga menyiapkan menu-menu stall. Salah satunya ada es campur, kemudian ada gado-gado. Buat pecinta sayur-sayuran, wajib cobain. Terus juga di sini untuk menu buka puasanya ada roti bakar, ada rasa keju, coklat, dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian stall selanjutnya kita review ada mie bakso. Siapa sih yang nggak suka sama bakso? Menu pilihan daging yang paling enak. Andi maju. Bisa dilihat baksonya seger banget. Suka banget sama suki-sukian. Four Point juga memberikan menu stall sup suki buat kalian semua. Dan untuk pilihan dessertnya pasti macam-macam banget dan dijamin enak-enak. Nggak percaya? Yuk kita buktiin. Ada sushi. Yang siapa sih yang suka sama menu Japanese untuk buka puasa? Di sini ada dong. Buah-buahan buat buka puasa. Ada dong. Ada melon, ada nanas, ada pepaya, dan everyday bakalan berubah terus menu-menunya ya. Yang pasti kalian harus datang ke Four Point by Sheraton. Sampai jam 9 malam dengan menghidangkan menu-menu yang enak-enak punya. Pokoknya kalian wajib datang ke sini untuk nyobain segala macam menu yang disediakan. Apalagi di Four Point ini menyediakan menu Arabian food yang menjadi andalan mereka. Siapa sih yang nggak suka sama Arabian food? Wajib cobain pokoknya. Penasaran? Datang aja ke sini ya. Harganya per pack itu Rp188.000. Kalian kalau berlima bisa diskon satu orang. Seneng banget kan dapat diskonan? Yuk, buruan datang ke Hotel Four Point by Sheraton. Salah satu menu food Arabiannya ada shawarma.
shawarma. Shawarma. Ini dibuat dari apa sih, Mbak? Ini terbuat dari kulit tortilla. Uh-huh. Ada sayuran sama isiannya ayam. Oh, isiannya ayam? Iya. Isiannya ayam, guys. Jadi buat kamu yang nggak makan kambing, ada pilihan untuk Arabian food-nya diolah dari ayam. Ya, jadi di Four Points by Sheraton Makassar di Ramadan Buffet kali ini kita mengambil tema A Taste of Arabian. Jadi di mana ada beragam masakan dari Timur Tengah yang kita sajikan. Salah satu masakan yang paling favorit di Four Points ini ialah kambing gulingnya yang sangat nikmat dan lezat. Ada nasi biryani, ada lem ozi, terus untuk di dessert ada baklava, katayef. Dan untuk kalian yang tidak terlalu suka dengan masakan Timur Tengah, jangan khawatir karena kami juga menyediakan masakan Nusantara, masakan Asian, masakan Jepang, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti bakso, kita juga ada sushi di sini. Untuk harganya kami sendiri itu di harga Rp188.000 net per pax. Dan jangan khawatir dengan harga segitu, ada juga promonya seperti beli 5 gratis 1 dan beli 8 gratis 2. Jadi tunggu apa lagi, mari berbuka puasa bersama teman dan keluarga di Four Points by Sheraton Makassar.